嘅撒尤基，俾我斗。Dalam teknik tempo, ada pelbagai cara untuk melarikan diri daripada musuh. Tapi hari ini kita akan belajar salah satu daripadanya. Ini satu pelajaran yang agak penting dalam dunia ninja. Cikgu akan ajar tentang teknik emas. Teknik emas! Saya tak tahu bila dengar bunyi itu, cikgu. Emas, Kirimaru, emas, awak janganlah gairah sangat emas, bila dengar perkataan itu saja. Baiklah, dengar sini. Selain daripada teknik emas, apa lagi teknik lain yang kita ada? Baiklah, Sauzamon, sila jawab soalan ini cepat. Baiklah, Cikgu Doi. Semuanya ada teknik pokok, api, tanah, air dan serangga. Bagus. Baiklah. Selain itu, ya, Shinbei pula. Baiklah. Ada teknik tendon. Saya makan dulu ya. Bukannya tendon lah, tapi teknik tendon, faham tak Shinbei? Tapi comel lah cikgu. Dengar sini baik-baik ya. Teknik ini maksudnya melarikan diri dengan menggunakan alat-alat yang diperbuat daripada bahan emas. Faham ke tak? Faham. Baiklah. Cikgu akan tanyakan soalan. Jadi kamu dengar betul-betul tahu? Baik. Ninja A sedang dikejar oleh musuh. Salah mati pula. Awak dah tak boleh lari. Kemudian, kawannya Ninja B pun datang. Saya datang membantu. Baiklah, macam mana Ninja B nak tolong Ninja A? Sila jawab dengan menggunakan teknik emas yang cikgu dah ajar. Saya. Silakan, Kirimaru. Ketuk periuk dan tarik perhatian musuh. Jadi Ninja A pun berlarikan diri. Inilah masanya. Ya, betul tu Kirimaru. Bagus. Baik, yang lain pula. Saya. Kirimaru. Baik. Balik bita ninja pada musuh dan Ninja A boleh larikan diri. Bagus tu Kirimaru. Kamu memang hebat kalau perkara berkenaan dengan emas. Kalau pasal emas, perak atau keuntungan serahkan saja pada saya. Yang lain pula. Saya. Saya. Baiklah, Hedayu. Apa ni cikgu? Kan saya yang angkat tangan dulu tadi. Jadi sayalah jawab. Maaflah. Cikgu kenalah dengar jawapan daripada pelajar lain juga. Baiklah, Hedayu. Baik. Ninja B jatuhkan duit emas dengan sengaja dan tarik perhatian musuh. Jadi Ninja A boleh larikan diri dia. Lari sekarang. Yalah, itu pun salah satu daripada teknik emas juga. Cikgu Doi, saya rasa jawapan tu tak betul lah. Kenapa pula Kirimaru? Habis tu, kalau Ninja B buangkan duit emas macam mana? Duit emas, untungnya. Alamak, tu duit saya lah, woi. Apa ni? Saya kutip dulu lah. Pulangkan. Jadi, mereka akan bergaduh dan tak dapatlah larikan diri nanti. Baiklah, kelas hari ini sampai di sini saja. Terima kasih, Cikgu Doi. Sauzamon, siapa bertugas bersihkan bilik pengetua hari ini, ya? Ya, Kisanta, Isuke dan Torawaka. Habislah kita kali ini. Isuke, apa yang habisnya, Isuke? Sebenarnya, saya dah habis bersihkan bilik pengetua. Jadi, bila saya ke bilik guru untuk bagi tahu pengetua tadi kan? Maaf, Tuan Pengetua. Pengetua? Saya tak boleh tunggu. Cikgu Yamada, tolonglah saya merayu sekali lagi. Tak boleh. Saya tak ada masa. Saya ada banyak kerja lain, Tuan Pengetua. Ya, kenapa awak cakap macam tu? Habis saya ada banyak masa ke? Saya tak adalah cakap sampai macam tu. Awak ni, saya pun sibuk gunakan otak hari-hari, tahu tak? Sudahlah, mulai sekarang saya takkan minta tolong pada Cikgu Yamada. Janganlah merajuk sebab perkara ni, boleh tak, Tuan Pengetua? Oh, ya. Apa oh ya tu, Tuan Pengetua? Sekarang ni saya rasa tak sedap hati pula ni. Saya ada satu rancangan yang menarik.
Tahun satu kelas Hakumi selalunya ada banyak masa dan tak berapa sibuk, kan? Jadi, saya akan adakan pemeriksaan bilik secara mengejut nanti. Nanti dulu, Tuan Pengetua. Macam mana? Kalau macam ni, barulah tahun satu kelas Hakumi pun akan jadi sibuk sikit. Kalau macam ni, habislah. Betul kan? Kita kena balik cepat dan kemas bilik cepat. Apa ni? Kotornya bilik kita. Kenapa awak berdua pula yang terkejut ni? Ha? Baiklah, kita bekerjasama dah kemas sekali. Kenalah kemas barang sendiri. Mulakan sekarang. Cepat. Nampaknya bilik kita dah jadi semakin kotor dari tadi lah. Mula balik, cepat! Cepat. Simpan ni, cepat. Suara simbik ke tu? Kencang betul lah awak berdua tolak saya ke bawah. Maaf. Tapi bilik kita ni... tak bersih-bersih pun dari tadi. Betul lah. Mari saya tolong bersihkan. Yuki. Saya tak boleh tengoklah. Serahkan pada saya, ya? Awak tak rasa pelik ke? Apa dia? Yuki tu bukannya Kunoichi yang baik hati sebenarnya. Betul lah apa yang awak cakap. Dia tu selalunya. Kenapa awak bertiga ni selalu sangat tak tumpukan perhatian, ha? Selalunya dia memang suka kata kita lembab dan tak tumpukan perhatian langsung, kan? Betul tak? Mesti ada sesuatu ni, kan? Yalah, betul tu. Shinbei, cuba awak pergi ke tempat Shige dan tanya apa dah jadi. Baik, saya pergi ya. Mesti ada sesuatu dah jadi ni, kan? Yalah, memang tak syak lagi.